buka puasa bareng, dan peresmian SPBU PT Titan Group. Di hari puasa yang ke-18 Ramadan, PLT Bupati Haji Herman Suherman menghadiri buka puasa bersama PT Titan Group serta membuka peresmian SPBU di Kampung Simpang, Desa Pakuwon, Kecamatan Sukaresmi, Jumat 24 Mei 2019. Dalam sambutannya, PLT Bupati mengucapkan atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur, selamat dan sukses kepada Ibu Haji Tati yang telah banyak perusahaan-perusahaannya di Cianjur, dan pemerintah pun mengapresiasi dan bangga warga Cianjur ada yang sukses seperti Ibu Haji Tati. Kemudian, PLT Bupati mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa yang ke-18. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah dilaksanakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berdoa diberikan kekuatan supaya bisa melaksanakan puasa Ramadan satu bulan penuh. Alhamdulillah, sekarang Ibu Haji Tati sudah menambah lagi SPBU di Cimangkok, Sukabumi, dan mudah-mudahan nanti di Cianjur setelah Ibu Haji Tati bisa membangun kembali pom bensin, sehingga nanti pas pemekaran Cianjur Selatan, pom bensinnya sudah ada di Cianjur Selatan, tambahnya. Setelah PLT Bupati memberikan sambutan, peresmian pembukaan SPBU Cimangkok, Sukabumi telah resmi dibuka dengan pertanda dibunyikannya gong.